some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel Para Real Man. Cukup lama kita tidak menyaksikan serial Kabar Medan Laga, karena memang banyak kejadian-kejadian lain yang lebih penting untuk dibahas. Sehingga jual beli serangan reguler seperti yang biasanya kita sajikan di serial Kabar Medan Laga menjadi sedikit terlupakan. Dan mari kita bahas kembali jual beli serangan garis depan yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Kita mulai saja videonya. Di video pertama ini, kembali kita melihat bagaimana driver tank Rusia yang mengendarai tanknya sambil mabuk vodka. Di bawah ini adalah sebuah T-80 Rusia. Kemudian lebah Ukraina menyusulnya dengan maksud untuk menghantamnya dari arah depan. Dan ketika FPV Ukraina kembali, terlihat T-80 itu malah turun di dalam parit besar yang membelah jalanan itu bersama dengan dua unit BMP. Tanpa panjang lebar, FPV Ukraina itu pun menyengatnya ketika dia dalam keadaan turun miring. Hasilnya sudah cukup untuk menjadikan T-80 Rusia itu menjadi api unggun di dalam parit itu. Kemudian pada video ini, giliran adiknya Lancet yang beraksi, yaitu Molnia 1. Dikatakan, Molnia menghantam sebuah bangunan yang ada di pedalaman hutan di Provinsi Kharkiv, di mana lokasi bangunan ini berada di sekitar perbatasan Kharkiv-Belgorod. Pasukan intelijen Rusia berhasil mengidentifikasi bahwa bangunan itu dijadikan sebagai tempat menaruh stok logistik pasukan Ukraina. Dan hasil akhirnya bisa Anda lihat pada video, bagaimana Molnia 1 membuat meletup bangunan itu. Dan jika dilihat dari besarnya kebakaran yang dihasilkan, sepertinya bangunan itu dijadikan sebagai tempat penampungan amunisi. Kemudian ini adalah sengatan panas dari lebah Ukraina terhadap sebuah tank T-80 Rusia yang dilengkapi dengan kandang anti-drone. Hasilnya, terlihat kandang itu tak terlalu berpengaruh banyak terhadap ganasnya lebah Ukraina. Video ini merupakan hantaman dari beberapa unit FAB-500 terhadap target yang dikatakan sebagai titik kumpul pasukan Ukraina di desa Senkovo di Provinsi Kharkiv. Terlihat ledakan FAB sangat mengerikan. Namun sayang sang kameramen membuat nampak B aja dengan sudut pengambilan gambar yang dilakukannya. Upaya merebut kembali kota Bakhmut terus dilakukan dengan melakukan serangan infiltrasi skala kecil yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Pada video ini bisa kita lihat bagaimana sengatan dua ekor lebah Ukraina membuat SPH-2 S9 Nona Rusia yang sedang parkir di kota Bakhmut langsung meletup menjadi api unggun.
Sebuah jembatan yang berada di atas dam sebuah sungai di Uledar disikat oleh rudal KH-38 oleh pihak Rusia, di mana kemudian X-38 merobohkan jembatan itu. Dan terlihat bukan hanya jembatannya saja yang runtuh, tapi dam yang ada di bawahnya juga terlihat jebol. Howitzer jumbo Rusia seukuran si kepiting AHS Krag, yaitu 2S19 MSTAS, harus menjadi butiran debu setelah tersengat oleh seekor lebah Ukraina. Hal ini bisa terjadi karena stok mortir yang dibawa oleh MSTAS ini masih dalam keadaan penuh, dan juga titik sengatan dari lebah Ukraina yang tepat menghantam titik terlemah dari SPH jumbo Rusia ini. Video ini dikatakan adalah sebuah hantaman yang sangat presisi dari mortir artileri Prozek yang dikatakan menghantam sebuah truk amunisi pasukan Ukraina. Tidak disebutkan di mana lokasi kejadian ini, namun yang jelas terlihat pada video bahwa itu adalah hantaman yang sangat presisi dan pasti membuat truk amunisi itu menjadi butiran debu. Di area yang bertanda merah ini, dikatakan adalah lokasi stok amunisi Prozek yang disimpan di ujung parit pertahanan mereka yang ada di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Kemudian sebuah granat dijatuhkan oleh drone bomber Ukraina, dan BOOM! Tentu saja, stok amunisi di lokasi itu langsung menjadi butiran debu. Bangunan ini dikatakan dijadikan sebagai markas Bruslava dan juga operator FPV mereka, di mana bangunan ini terletak di kota Vovjansk di Provinsi Kharkiv. Kemudian tiba-tiba, BOOM! Dikatakan itu adalah hantaman dari FAB-3000. Walaupun nampak sedikit meleset, namun itu sepertinya sudah cukup untuk membuat semua yang ada di dalam bangunan itu mengalami cedera yang sangat serius, atau bahkan berpindah medan laga karena letupan yang dihasilkan dari FAB-3000. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Rianto Utomo, Om Andreas Aris, Om Dodo Jatipuro, Om Yudio Setiawan, dan Om Dedi Abdullah. Maaf baru mengucapkan terima kasih Omku, karena Kamela hilang dalam beberapa waktu, tenggelam karena berita-berita menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Jumat 27 September 2024. Berikan komentar Anda.